Woi, pemandangannya mantep banget. Bukit plus pantai. Bang Bulbul, lihat. Wah. Guys, ini kita mau lanjut pulang ke Jakarta. Woi, tapi kita mau foto-foto dulu di Puncak Dharma. Kalau enggak foto-foto dulu di Puncak Dharma enggak afdol, guys, ke Ciletu. Pokoknya ikutin terus perjalanan tim Goib Garage. Ibu pamit, Pak. Assalamualaikum. Ya. Pokoknya ikutin terus perjalanan tim Goib Garage keluarga. Alhamdulillah untuk cuaca kali ini dikasih terang banget, guys. Berangkat nggak dikasih hujan. Terus ini mau pulang ke Jakarta juga nggak dikasih hujan juga. Cuacanya bagus, view-nya. Mudah-mudahan nanti kita di perjalanan ketemu sunset. Katanya sih keren banget nih untuk jalurnya. Asli enak banget ya, Ciletu ya. Jalanannya bikin nagih. Kalau touring kemari udah aspalnya bagus bener. Ini nih yang bikin keren nih, ngeliat curug langsung. Wuh, keren banget tuh. Nih tanjakannya sadis nih, guys. Ini kalau naik permetik-metik kan sadu juga nih di sini nih. Mantai anak barbar. Woi. Malam mah mamang lewat sini nggak kelihatan pisan. Iyo pemandangan aspalnya. Tapi ini kelihatan, guys. Mantep bener. Naik turun anjak nih, tanjakannya tinggi banget, guys. Wah, ada yang jagain juga karena langsung nanjak. Mantap benar jalanannya. Ayo teh, kebut lah. Kebur mata gimana sih? Kita Honda Win 100 garage anjay. Windsor sejati, Mang Ulu. Mantep banget, Mang. Win setan itu, guys. Mantep banget. Besok kalau misalkan ada yang mau ke Geopark Ciletu, jalannya mendingan jangan malam. Pagi aja dari Jakarta. Kita dikasih view-nya bagus banget. Sampai ke Puncak Dharma. Wih, mantap, guys. Wih, pemandangannya mantep banget, Jon. Istimewa, Jon. Wih, pemandangannya mantep banget, Cok. Sawah lo yang sebelah mana tuh? Ya. Yang sebelah mana sawah lo? Yang mana ya? Lo panjang lebar juga? Cai, sawah rumah lo mana, Cai? Sawah nenek lo? Mana, Legok. Dikatain Ian, galian. Mantep banget jalanannya, guys. Hei, malam mah gak kelihatan apa-apaan. Hei.
ke supermoto, mantep banget ini. Wih, ini dua overpost rasa supermoto, anjas. Anak nikung-nikung gue kali. Wih, mantep banget jalannya, guys. Pilih, jangan pilih. Gak enak banget, gak enak pakai motor santan, anjir. Ini nih atlet tuip, mantap supermoto, agak miring-miring. Teman, kalau untuk cornering-cornering harus waspada, kita nggak tahu juga kan dari jalur sana itu ada orang apa enggak. Ternyata jalan itu enakan siang. Sore gini nih enak nih, panas enggak, udaranya sejuk. Sama view dikasih pemandangannya keren. Eh, Mang, dari mana, Mang? Wih, jalurnya mantep banget, guys. Jauh separah banget jalannya. Wah, lagi milih mulu. Jalannya syahdu banget, subhanallah. Tikungan syahdu. Ini kalau ada penerangan jalan mah mantep nih kalau malam. Karena malam ini lewat sini tuh nggak ada penerangan jalan, cuma penerangan bulan. Bulan dan bintang semuanya sama. Wow, bul-bul. Tejo. Widih, mantep banget, guys. Geopark Ciletu, subhanallah. Mencak gebang. Puncak Gebang namanya. Istimewa, Lur. Indah bener, Pak De. Woi, Pak De pakai kacamata, guys. Woi. Sunset, Lur. Pantar Gebang, lu mah. Woi. Pak De kayak mata kacamata.
Widih. Indahnya perlautan Indonesia, guys. Gak perlu keluar negeri. Di negeri sendiri pun indah-indah. Wih, indahnya pemandangan. Reset supermoto nih kayaknya nih. Aduh galau. Tapi kalau untuk buat harian mah enakan pakai 218. Kalau mamang ijo rasain sih. Cuma kalau untuk perturingan begini nih, supermoto Jospar Josgeng ini sudah dipastikan ini. Ini lebih keren lagi, guys. Cakep bener. Foto atuh. Keren banget ya. Ada WR Supermoto. Full blue. Kalau orang sini lagi bulan puasa, enak banget ngebuburit ya. Halo Mega guys, mantep benar. Permainan duniawi. Di depan ada motor, Tino bawa perempuan. Ceweknya pasti bahagia bener tuh diajak kecilet tuh sore-sore gini lagi ngeliat view-nya keren banget. Langsung bilang, "Eyang, aku sayang banget sama kamu." Ya, Bang ya. Tajem sambil turun, langsung belok kanan, tajem lagi. Mantap benar. Mantap jiwa jalanannya. Ini kayaknya udah keluar jalur celetuh. Pemandangannya indah, enjoy, guys.